Oke, guys. Hari ini saya coba record pakai PC ya. Biasanya saya record pakai HP, guys. Hari ini coba saya mau pakai PC recordnya. Kemudian kita akan unboxing sesuatu, guys. Ya, masih berhubungan dengan VIP pastinya. Kira-kira ada yang bisa nebak ini apa? Kalau bisa coba ditebak dulu. Cluenya, clue ya. Nah, ini pod sih, pod ya, pod. Oke, biar nggak lama juga, biar nggak penasaran, saya langsung unboxing. Ini barcode-nya nggak bisa dilihatin ya, guys ya, nggak bisa dilihatin. Jadi kita langsung unboxing aja. Dan mungkin view dari videonya nggak bisa dari atas, guys. Gitu, guys ya. Dan kalau ada suara-suara masuk ya mohon dimaklumi, guys. Saya pakai headset supaya suaranya gak jelas. Saya buka dulu. Saya buka ini. Kita langsung unboxing. Oh shit. Sip. Sudah saya unboxing. Oke, ini jadiin sampah aja ya tempatnya ya. Oke, kita buka lagi sekali. Pakai gunting. Kita buka. Apa nih, guys? Apa nih, guys? Apa nih? Apa nih, guys? Saya nggak liatin dulu ke kamera. Apa ya? Apa ya? Keren, harusnya ini keren. Mungkin udah banyak yang review ya, tapi kalau saya ya baru review karena baru bisa beli, guys. Gitu, kira-kira apa? Oke, ini dia multiplay. Oh ya, multiplay ya, modi. Tuh, terus kenapa saya beli ini, guys? Ya, jawabannya simpel. Karena saya lihat produknya dari desain dulu. Bentar, guys. Oke, kira-kira apa, guys? Kita unboxing langsung. Warnanya ya lihat nanti deh. Oke. Unboxing. Oke. Cara bukanya gimana? Oh, didorong, guys, didorong. Ini dari packagingnya, di sini ada gambar depannya, kemudian di sini ada spesifikasinya, kemudian di sini ada penjelasannya. Ini barcode-nya saya hilangin karena nggak boleh ya. Kemudian di sebelahnya sini ada warnanya. Oke, kita langsung buka. Set. Set. Oke, wow. Keren ya. Mantap. Ini ada user manual. User manual. Kemudian ini dia device-nya, guys. Mantap banget. Pearl white. Desainnya sih mantap banget sih. Nggak salah orang bilang-bilang ini bagus ya. Terus ada apa lagi ya? Ada aksesoris box. Oh, ada USB Type C sama lanyard. Oke, itu aja isi kotaknya. Simpel banget, dikit banget. Oke. Ini portnya ini. Bisa dilihat ya. Oke, ini portnya.
ini modpiece-nya yang paling saya senang, guys. Dari pod ini, modpiece-nya ini bisa dicopot, bisa kita ganti. Nanti kita coba ganti, guys. Terus, ini cartridge-nya, ini cartridge. Cartridge-nya udah isi coil juga, isi yang 0, berapa ini ya? Berapa ya? 0, 1,0, 1,0, 0 sampai 16 watt. Ini ada segelnya, saya buka langsung. Kemudian ini coilnya bisa dilepas. 0,1,0. Oke. Satu koma nol nih. Itu 1,0, 1,0. Apalagi ya guys ya, fitur paling oke. Modpiece nya sih bagus ya, pas di mulut juga. Kemudian di bawah ada airflow. Wah, warna merah nih, keren. Airflow nya warna merah tuh. Kemudian di sini ada layar. Wah, desainnya sih keren, guys. Premium banget ini. Oke. Kemudian isi liquidnya dari sini, dari sini. Coba saya isi liquid dulu. Saya ambil liquid dulu. Ups. Bukanya lumayan. Oke. Lubangnya kita isi dari samping. Cet. Isi. Isinya jangan banyak-banyak dulu, guys. Takut nyampe lupa. Saya pakai salnik ya, karena ini 1,0. Harusnya salnik. Kemudian dari segi fitur, coba saya hidupkan. 1, 2, 3, 4, 5. Hidup. Oke. Running di 12 watt. Kemudian, oh, ini yang paling atas adjustment voltage-nya. Tuh, bisa kita naikkan. Kelihatan ya. Sampai maksimal 30 watt. Nanti dia kembali ke kondisi normal. Itu aja sih. Kemudian ada locknya, sistem locknya. Ini kalau dipencet sama-sama, sistem lock. Gak bisa di pairing, guys. Kalau ditekan kembali, dia akan unlock. Gitu. Dari segi build quality, desain mantap banget sini. Gila, 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 gila. Mantap. Oke. Terus ini sudah saya udah saya isi liquid. Kita tunggu dulu ya. Nah, setelah dicolok autometer, dia akan otomatis kedetect. Nah, otomatis 1,15 ohm, kemudian 15 watt. Cuman saya nggak mungkin main di 12 watt ya. Di mungkin nanti kita coba dulu 12 watt sesuai rekomendasi, apakah enak. Kalau nggak enak, kita atur lagi, guys. Oke. Oke. Itu
Apalagi ya, coba drip tip kita ganti dulu deh. Drip tip. Saya ada drip tip dot mood di sini. Gini jadinya, lucu guys, lucu guys, pas lagi. Kemudian saya ada beberapa drip tip juga di sini. Coba kita pakai. Apakah mau bagus? Saya punya drip tip 510 dot juga dot io ya. Nah, jadi mungil gini. Kemudian ini juga ada dari Komodo mereknya. Dipasang. Wow, pas. Lebih keren ya. Lebih keren ya pakai ini ya. Lebih keren. Oke. Ini juga ada 510. Cuma ini kayaknya pendek. No, pendek banget. Kurang cocok, pendek banget. Saya pasang drip tip originalnya saja dulu. Oke, ini auto puff yang saya tahu ini auto puff. Kita coba guys, sekarang auto yang coba. Nah guys, saya kecilin airflow-nya. Untuk sedotannya, untuk auto pump-nya ya, ini berat. Nggak mau kadang, tuh nggak mau. Jadi harus di. Harus di puff mungkin. Kalau auto puffnya kurang, kurang guys, minusnya di sana kan. Harus agak lama di puffnya. Coba saya naikin wattnya ya. Oh, dimentokin di 16 watt. Oke, kita mentokin aja 16 watt. 16 watt. Auto puff dulu. Ya, auto draw-nya apa ya? Berat. Lama banget, harus perlu effort nyedotnya. Gak mau kan? Harus keras nyedotnya. Kalau untuk button firingnya nggak ada masalah. Enak nih. Nah guys. Nih. Oke,
Oke guys, untuk review, untuk rasa ini enak. Pantas orang bilang ini enak, pod ini enak. Bagi saya kelemahannya cuma satu, untuk auto puffnya itu berat, harus di benar-benar disedot dulu. Kadang nggak mau dia. Harus ada effortnya untuk nyedot. Kalau auto puffnya sih nggak ada masalah. Ada masalah. Rasanya enak, flavornya keluar semua, banananya kerasa, smoothiesnya juga dapet. Saya pakai liquid Dunanarilla. Oke guys, di dari review singkat dan first impressionnya ini enak, potnya enak, memang enak. Tapi untuk dari auto puffnya ini menurut saya masih kurang karena perlu effort tuh nyedotnya. Oke, itu saja guys. Kalau memang ada pertanyaan silahkan komen nanti di bawah. Kalau misalkan bisa saya jawab, saya akan jawab. Kemudian untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe, di like ya guys ya. Jangan lupa kalau memang senang di hidupin notifikasi. Kemudian pod ini apakah saya rekomendasiin teman-teman? Ya, saya rekomendasiin. Cuma untuk auto puffnya masih kurang, gitu aja. Kalau untuk pakai sehari-hari pakai puffnya ini, Python firingnya enak banget. Itu aja guys, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Itu saja, karena channel VIP itu channel yang tidak ada uangnya alias dolar kuning. Itu aja guys, thank you.